Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengajak Ketum PSI Kaisang Pangarep bertemu terlebih dahulu sebelum menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teku Umar. Puan menyampaikan bahwa dirinya sudah siap meluangkan waktu untuk bertemu dengan Kaisang. Puan menyebut PDIP terbuka ke semua partai termasuk ke Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ia pun menegaskan PDIP bukanlah partai tertutup. Namun demikian, setiap partai memiliki pertimbangan internal. Sebelumnya, Kaisang menyampaikan keinginan untuk sowan ke Teku Umar menemui Megawati dan menyatakan PSI terbuka dengan semua partai. Kaisang ketemu Mbak Puan dulu. Ayo, kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk, nih, udah ditunggu nih sama Mbak Puan, Mas Kaisang. Kan, kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jadi ya, nanti kalau saya bilang nggak mau ngajak Mas Kaisang, dibilangnya PDI Perjuangan nggak mau ngajak. Sekarang kita ngajak, ditanya lagi. Ini kayaknya salah terus ya. Yang ditawarkan ke Mas Kaisang kira-kira apa, Mbak Puan? Ini bukan politik jual-beli. Ini bagaimana menyamakan visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara. Oke? Ya, makasih.